you mm -hmm. penyembahan. Worship itu punya peranan yang sangat krusial di air zaman ini. Dan seringkali kita tidak sadari hal itu. Sebab itu mari kita mau melihat seberapa penting, seberapa krusial peranan penyembahan di air zaman ini. Saya akan baca satu ayat di dalam kitab kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan Ini adalah sebuah firman dari Tuhan, Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri satu ketetapan bagaimana Tuhan mengubah sebuah keputusan untuk tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Nah, mengapa ini terjadi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Penyembahan itu sangat penting worship itu. Nah, mari saya akan tunjukkan bagaimana pentingnya penyembahan itu. Kita mulai dulu dari kitab kejadian pasal ketiga. Di situ diceritakan bagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kitab kejadian pasal 3 ayat yang kelima saya bacakan. Nah ini ayat perkataan dari si ular ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Nah perhatikan. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini adalah sebuah pernyataan dari si ular, bagaimana mereka mau mengelabui manusia sehingga manusia tidak lagi menyembah Allah. Memang di sini tidak ada kata menyembah, tapi saudara-saudara, ini secara tidak langsung berkaitan. Ketika manusia menjadi seperti Allah, setara dengan Allah, maka manusia tidak perlu lagi menyembah Allah, tidak perlu lagi mengagungkan Allah. Tidak perlu lagi memuliakan Allah, karena sudah setara dengan Allah. Jadi, saya tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa kejatuhan manusia yang pertama ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan worship. Nah itulah sebabnya nanti kita akan melihat bahwa mulai dari kejadian sampai wahyu, masalah utama dari manusia adalah masalah penyembahan. Makanya kalau mau diruntun ya banyak sekali, Saudara. Makanya saya hanya mengambil beberapa contoh dari Alkitab. Nah, sekarang kita beralih lebih jauh yaitu kepada kejadian pasal 4. Perhatikan, Saudara. Di kejadian pasal 4 itu terjadi pembunuhan yang pertama, ya Dosa pembunuhan yang pertama itu terjadi pada generasi kedua dari manusia. Luar biasa ini dosa ini, Saudara ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anaknya langsung menjadi pembunuh. Waduh, ngeri saudara ya. Dan saudara tahu, pembunuhan yang pertama ini terjadi karena apa? Karena masalah penyembahan. Karena penyembahan dari Habil diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima oleh Allah. Karena masalah penyembahan, persembahan, karena masalah worship. Worship dari kain tidak diterima, worship dari habil diterima. Nah bentuknya bagaimana Alkitab tidak memberitahu, kita tidak tahu bagaimana. Yang pasti firman Tuhan berkata bahwa Allah mengindahkan persembahannya habil, tapi tidak mengindahkan persembahannya kain. Dan yang terjadi kemudian adalah kain membunuh habil. Nah, saudara harus tahu, kitab Kejadian itu bukan sekedar cerita. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara akan tahu bahwa semua yang ditulis dalam Kejadian itu menunjuk kepada wahyu. Firman Allah itu adalah firman nubuat. Oke, dulu kita cuma ketika kita kecil kita mendapat cerita ini sekedar kita anggap itu sebuah cerita antara Kain dan habil. Tapi sekarang kita harus mengerti itu adalah nubuat. Artinya apa? akan terulang kembali dan sudah terulang. Dan nanti yang paling hebat di akhir zaman, pada zaman antikristus. Baik, sekarang kita maju lagi, kita masuk kepada zamannya Nuh. Nah itu adalah ayat yang saya bacakan tadi. Bagaimana dikatakan bahwa Allah berubah hatinya ketika dia mencium bau persembahan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh yang keluar dari Bahtera, dia mempersembahkan korban. Dan ketika korban itu baunya dicium oleh Allah, dikatakan Allah kemudian berubah hatinya. Saudara. Perhatikan ini. Tadinya Allah itu marah sekali kepada manusia. Sehingga dia mau membinasakan umat manusia. Coba saudara pikirkan. Kejadian pasal 3 sampai pasal 6 itu berapa fasal sih? Cuma 4 fasal Kan? Tapi ketika sampai di kejadian pasal 6 dikatakan keadaan bumi sudah sangat rusak, penuh dengan kekerasan. Sehingga Allah berkata, aku binasakan manusia ini. Tapi ada satu keluarga yang dilihat oleh Allah benar di hadapannya. Nuh beserta istri anak menantunya. Kita nah, susah lihat ketika Nuh keluar dari bahtera dan mempersembahkan sebuah korban bakaran, maka korban bakaran itu, worship dari Nuh, itu menjadi bau yang harum di hadapan Allah, sehingga Allah kemudian berubah dari marah menjadi murah. Tadinya dia marah, ketika dia mencium worship, maka hatinya menjadi murah hati, dan dia berkata, "Bis, cukup sekali ini." Aku tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi Sudah sekarang bisa menangkap betapa krusialnya Betapa pentingnya peranan penyembahan itu sudah sudah. Dan terus itu berjalan terus Kalau kita mau ikuti tentu tidak habis-habis Makanya saya sekarang loncat saja kepada Injil Saya langsung kepada kitab Injil Matius Bagaimana waktu Yesus dicobai oleh iblis? Kita tahu ada tiga pencobaan, bukan? Dan pencobaan yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus pada satu gunung yang tinggi, kemudian dia tunjukkan segala kemuliaan dunia. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua ini hakku." Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena memang sudah digadaikan sama Adam dan Hawa. Saudara. Tadinya dunia ini kan diberikan kepada Adam dan Hawa untuk dikelola. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, digadaikan dengan cuma-cuma kepada iblis. Makanya iblis dengan lantang dia berkata, ini semua hakku. Dan semua ini aku berikan kepadamu. Mau nggak? Syaratnya gampang, sembah aku. Nggak usah banyak-banyak, sekali saja. Semua ini menjadi milik. Iblis berani barter dunia dengan satu penyembahan. Perhatikan ini. Satu kali saja semua ini ku berikan, cukup menyembah aku sekali saja. Jadi saya mau tunjukkan betapa penyembahan itu begitu hebatnya kandungan yang ada dalam penyembahan ini Saudara. -saudara. Sehingga iblis berani menukar itu dengan seluruh isi dunia ini. So, itu sayang sekali kalau ada orang-orang hanya demi kekayaan yang tidak seberapa mereka menukar dengan penyembahan kepada iblis, bukan? Terbalik sekarang ini. Dan menyembah iblis tidak pernah gratis, tidak pernah cuma-cuma. Jadi -cuma. so, itu jangan sekali-sekali mengikuti tawaran iblis ini. Hati-hati. Demi kekayaan kita menyembah manusia lalu menyembah iblis, wah harganya terlalu mahal harganya itu nyawa, keselamatan jiwa. Jadi itu saudara yang demi harta kekayaan, saudara menyembah kepada kuasa-kuasa kegelapan, hati-hati, cepat bertobat. Sekarang saya maju lagi, saya loncat agak jauh lagi. Dari kejadian, loncat ke Matius, sekarang saya loncat ke Wahyu. Perhatikan, dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 14, ada peringatan terakhir dari sorga. Sebelum Allah mencurahkan murkanya ke atas muka bumi dalam rupa cawan murka Allah. Oh, Saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ke 16. Di situ ada cawan murkanya Allah. Itu yang dikatakan selalu di dalam Alkitab murka anak Domba, murka Allah. Dan itu menjadi nyata di dalam Wahyu pasal 16. Alat curahkan. Kawan murkanya ke atas muka bumi ini kepada dunia ini, saudara. Di dunia ini kita gak usah kaget, gak usah bingung dengan semua yang terjadi, saudara ya. Karena Tuhan sudah ngomong ke mana arahnya dunia ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu pemurah, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu begitu baik, panjang sabar, Dia mau menyelamatkan manusia karena. Tuhan yang tahu apa artinya neraka. Banyak orang tidak percaya atau mungkin percaya setengah hati tentang neraka ini saudara. Kebinasaan yang kekal, siksaan yang kekal. Tuhan tahu apa itu. Sebab itu Tuhan dengan segala kemurahannya, dia berusaha semaksimal mungkin menghindarkan manusia untuk masuk ke neraka. Karena Tuhan cinta kepada manusia. For God so loved the world that he gave his only son. Karena Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Karena roh yang ditaruh pada setiap pribadi manusia itu rohnya Allah. Hembusan nafasnya. Dikatakan roh yang ditaruh dalam hati manusia, dia ingin Nah itulah sebabnya di dalam wahyu pasal 14 kita melihat ada peringatan terakhir sebelum penghukuman yang terakhir. Dan peringatan ini disampaikan oleh tiga malaikat ada tiga malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan the last warning. Malaikat pertama menyampaikan warning pertama, malaikat kedua warning kedua, malaikat ketiga warning ketiga. Coba kita lihat sejenak. Kita lihat dengan malaikat yang pertama menyampaikan warning yang pertama. Saya bacakan saja Saudara-saudara. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Perhatikan, Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya." Perhatikan saat penghakiman Allah tiba dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sebelum kita nanti lihat di dalam cawan murka itu semua dibinasakan. Langit, bumi, mata air, sungai. Jadi benar-benar penderitaan yang luar biasa itu sesuatu. Dikatakan di sini warning yang pertama. Hai manusia, Sembahlah Allah yang benar di dalam nama Yesus. Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua nyawa manusia. Sembahlah worship, jadi sampai terakhir ini masih didengarkan. Ayo, percaya kepada Injil, percaya, dan sembahlah Yesus Kristus. Sembahlah Tuhan. Saudara bisa melihat ini dari segala sisi, tapi saya melihat Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu baik sampai saat terakhir detik-detik terakhir sebelum pintu kemurahan ditutup, ini sudah detik terakhir, Saudara. Tuhan masih bicara. Ayo sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, percaya kepadanya. Jadi sekali lagi penyembahan, kan? Worship. Baik, sekarang kita maju lagi. Warning yang kedua. Warning yang kedua, warning apa? Warning yang kedua itu memberi warning bahwa Babel sudah diruntuhkan. Sudah runtuh, sudah roboh Babel kota besar itu. Siapa Babel itu? Apa Babel itu? Saya cuma ingatkan saja dengan kejadian pasal 11. Manusia membangun menara Babel dan oleh Tuhan dikacaukan bahasa mereka. Tuhan kalau mengacaukan itu gampang. Cukup bahasanya kacau udah kekiran sendiri bubar makanya kita harus takut kepada Tuhan itu begitu saudara mak ini toh 11 ini kaitannya dengan kejadian pasal 11 dan saudara akan terbuka tercelikkan tentang dunia ini pikirkan dengan harta kekayaan yang kita miliki karena satu saat semua tidak berarti cuma satu saja just think about it Ya, saya tidak bisa panjang lebar karena inti permasalahannya bukan di situ, tapi pada warning yang ketiga. Coba kita lihat warning yang ketiga. Perhatikan ini warning yang ketiga, saudara-saudara. Ini sudah tidak main-main lagi. Sudah nanti lihat begitu eratnya masalah penyembahan itu dengan keselamatan. Coba saya bacakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Perhatikan, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi saudara, di air sama nanti cuma ada dua kelompok manusia tidak ada kelompok ketiga, tidak ada kelompok abu-abu. Cuma ada dua kelompok, yang satu menyembah binatang, siapa binatang itu adalah antikristus dan patungnya. Ya sudah nanti bisa baca di pasal 13-14 tentang patung binatang. Dan kalau bicara tentang patung, saudara ingat dengan Daniel pasal 3. Sadrah Mesa disuruh menyembah patung Nebukadnesar. Ya toh? Dan dikatakan sembah atau mati kamu. Dan saudara Mesabir dia tidak mau menyembah. Dia katakan meskipun kita mati nak apa-apa. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, kita mati pun kita tidak akan menyembah. Perhatikan ini. Sekali lagi firman Tuhan itu kaitan satu dengan yang lain. Ini Daniel pasal 3 ini kaitannya dengan masa antikris. Erat kaitannya sudah saudara Itu bukan sekedar cuma cerita. Ya memang itu cerita. Tapi sekali lagi firman Tuhan ini firman nubuat semua yang tulis itu dari kejadian itu saudara semua bicara tentang kita dan tentang akan datang ini sudah sudah jangan main-main yang sampai sini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk balik this is a no return point point of no return tidak bisa balik kalau sudah sampai di sini saudara, saudara. barang siapa yang menyembah anti Kris dan menerima tanda itu triple six maka firman Tuhan berkata tidak bisa selamat lagi saudara-saudara ndak bisa selamat. Sudah tidak bisa balik. Sudah. Ngeri ya. Dan sudah tahu bagaimana tanda triple six itu diimplementasikan, dipaksakan kepada manusia dengan satu peraturan. Tanpa tanda itu tidak bisa berjual beli. Saudara punya duit, mau ke mart, ditanya, mana tandamu? Saya tidak punya tanda. Sorry. Pernah membayangkan itu saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sekali-kali jangan mau. Karena kalau sudah ditok kita berdoa supaya kita diluputkan dari hal itu. Betul? Karena firman Tuhan juga berjanji ada keluputan, ada tempat persembunyian. Makanya ada kitab sefanya. Sefanya itu artinya disembunyikan. Nah sefanya itu bicara tentang masa antikris. Wah sudah sudah kalau sudah mau mengerti firman Tuhan ini, aduh luar biasa Tuhan itu bicara Tuhan. Setiap fasal, ayat baris itu bukan sia-sia ada di situ. Jadi saudara-saudara kembali masalah worship menentukan manusia makanya saudara, saudara worship itu sangat penting penting dan penting kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih bisa menyembah Tuhan penyembahan itu adalah private relationship relationship yang paling pribadi yang paling intim dengan Tuhan penyembahan itu harus ditingkatkan saudara bangkin banyak kita menyembah Tuhan penyembahan harus menjadi lifestyle kita hidup ini adalah untuk penyembahan Jangan sampai salah ya, penyembahan itu bukan berarti kita selalu berdoa menyembah Tuhan dengan bermazmur. Ya memang itu juga penyembahan, tapi penyembahan itu Saudara-saudara, seluruh hidup, setiap nafas. Worship itu harus menjadi lifestyle kita. Sebelum saya akhiri khotbah ini saya sedikit mau menyentil, apa sih penyembahan itu? What is worship? Saya tidak bicara terlalu muluk-muluk, terlalu teoritis, tapi saya akan mencoba untuk menunjukkan sebuah peristiwa. Mungkin dari hal ini kita bisa nangkap. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes. Pada awal-awal daripada pelayanan Yesus, sebelum Yesus punya banyak murid, di antara murid-murid Yesus itu ada murid-muridnya Yohanes. Sebenarnya Yohanes Pembaptis, maksud saya ya. Nah, Yohanes Pembaptis gak pelit. Bahkan dia tunjuk, ikuti orang itu. Gak nah, apa-apa, tinggalkan aku, ikuti. Dialah juru selamat dunia. Nah ini yang dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 38 sampai 39. Kepada dua muridnya, salah satunya namanya Andreas. Satunya gak disebut. Di mana ketika itu Yohanes dia melihat Yesus lalu dia berkata, Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Lalu murid-muridnya kaget. Ikuti orang itu, dia berkata, dan dua murid ini ikut Yesus di belakang. Yesus diikuti. Nah, coba perhatikan kemudian apa yang terjadi. Lalu Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Perhatikan ini, What are you looking for? Kamu mau apa? Gitu? Kamu mengikut aku, kamu mau apa? Kamu cari apa? Nah, perhatikan, saya senang sekali dengan conversation ini, saudara, -saudara ya. Bagi saya ini istimewa ya. Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Haleluya. Mereka boleh tidak oh kami mencari ini, tidak. Tapi mereka mungkin, where are you staying, Rabi? Tuhan bertanya, kamu cari apa? Nah, yang sini menjawab, guru, kamu tinggal di mana? Berlanjut. ia berkata kepada mereka, marilah dan lihatlah. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Di mana ia tinggal? Di mana Tuhan membaringkan kepalanya? Mungkin itu sebuah pondok kecil, sebuah rumah kecil, kita tidak tahu. Karena Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak punya bantal untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan ayat berikutnya. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu kira-kira pukul empat. Dan saya mau katakan, this is worship. Apa itu worship? Only Jesus itu worship. Where are you staying, Lord? Di mana engkau berada, Tuhan? Aku ingin bersamamu. Worship itu tidak ada motivasi lain di dalam worship. Kecuali, I want to be with you, Lord. Aku ingin bersamamu, Tuhan. Aku ingin tinggal di mana engkau berada, Tuhan. And that is worship. Namanya worship dengan doa itu lain, Bapak Ibu. Doa itu selalu mohon, itu kan minta ini, minta tolong ini, minta ini, doakan syafaat ini, 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 tapi worship itu tidak ada kata yang ada, hanya hati bertemu dengan hati, mata bertemu dengan mata. Seperti orang pacaran, gak perlu banyak omong, cukup saling melihat. That is worship. Itulah penyembahan. Kalau saudara mau tahu penyembahan, renungkan ayat-ayat ini. Dan Tuhan berkata, 'Kamen sih, mari, ayo lihat, ayo bersama.' Dan saya percaya sore itu menjadi sore yang tidak pernah terlupakan oleh Andreas dan temannya ini. So itu tercatat di dalam Injil Yohanes. Dia tidak pernah lupa pertama dia ketemu dengan Yesus. Dan bagaimana mereka malam itu bersama dengan Yesus. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, saya juga tidak tahu. Sudah silakan berimajinasi. Ya. Pokoknya menjadi sesuatu yang sangat indah, saudara-saudara. Yang tidak pernah dilupakan waktu itu. Haleluya, malam itu mereka bersama-sama dengan Dia. Worship adalah waktu di mana kita bersama dengan Tuhan, waktu kita duduk di kaki Tuhan, waktu kita menikmati kasih, waktu kita ketemu Tuhan di dalam Roh. Itulah worship, dan apa yang kita dapatkan dari worship. Walaupun tidak perlu ditanyakan, tapi biasa manusia akan tanya, kan? Aku into opo, gitu. Nah inilah yang kita dapatkan, anointing. Yang lain itu pasti, tapi yang satu ini saudara yang berharga, anointing, pengurapan. Tadi kita harus kembali kepada worship. Itu dengan sendirinya urapan itu mengalir, saudara, saudara, mengalir. Itu tidak usah diminta, urapan itu akan diberikan, saudara. Mengalir, minyak itu dicurahkan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, minyak itu mengalir. Seperti yang saya katakan, itu minyak itu sudah terus selama bejana itu masih kosong, minyak itu tidak pernah berhenti. So itu mari kita kembali, bukan hanya kepada urapan, tapi jangan lupa kembalilah kepada worship. Sebagai kesimpulan dari pesan dari firman Tuhan, penyembahan Worship itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Sangat sebab itu sembahlah dia. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.